Semangat Pagi Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Berdianto. Malam hari ini saya akan mengajak kalian untuk makan di daerah dekat kantor saya, yaitu rumah makan atau tempat makan lesehan Mbak Santi. Mbak Santi itu jual bermacam-macam, ada ikan, ada pokoknya seafood lah, ada di sini. Jadi kan dia itu ada bumbu Bali, ada sambal mentah, ada sambal kecap, ada pokoknya komplit. Dan nanti saya akan langsung aja, jangan agak panjang lebar karena waktunya udah malam. Dan saya akan langsung ke tempatnya Mbak Santi, tempat lesehannya Mbak Santi, karena lokasinya nggak ada 2 menit dari kantor saya. Ikutin saja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuju ke sana. Bos, sing goreng apa, Bos? Lele. Lah pesananku durung ya? Pesananku durung. Belum. Iki bose, Bos. Iki Mbak Santi jenenge. Bos. Oh. Bos. Mbak, dodolan ini sekitar tahun, Mbak? Sudah lama. 10 tahunan lebih. Yo ning kene apa pindah-pindah, Mbak? Di sini. Di sini terus. Lah iku bose iku kon ngiwangi ta? Lah itu resep bumbu Bali kan tipis. Bumbu Bali inspirasi sendiri. Inspirasi sendiri. Aslinya bumbu Bali ya ono ya? Ada. Ada ya? Ya, makanya sendiri sana tapi pakai air. Saya pesan mana dan aku. Pel tuh mana? Pesan sini. Ini bos ya bos, namanya Mbak Santi. Dia jualan lesehan ya? Iya. Lesehan yang lokasinya di Senenan. Dekat kantor sih, dekat cuma 2 menit. Gak ada 2 menit, 1 menit malah gak ada. Gak ada. Bisa ya? Bisa ya. Lokasinya memang Mbak Santi ini jualnya di rumahnya sendiri ya. Rumahnya memang itu rumahnya. Dan itu suaminya itu. Suaminya Mbak Santi. Bagus bekal ke teh. Apa sih jeruk? Oh iya. Ini sambal terasi Mbak Santi. Wes gitu, sambal mentah gak ono? Sambal mentah habis. Habis. Ini sambal kecap. Sambal semua. Oh. Ini sambal kecap ya? Terus tangi turu, Bos. Tangi turu. Asyik deh sama itu. Kayak sidik baik tapi ya? Bagus. Sama terong nanti. Baik, terima kasih. Saya sudah ada di tempat Mbak Santi. Saya sudah pesen ayam bakar sama tempe gembus. Kita coba tempe gembusnya. Sama terong ya.
bakar sama tempe bungkus materon. Bos, menunya apa bos iku? Lele goreng. Oh, lele goreng. Iya. Lah bos selanang iki gak mampu sisan. Maksudnya bumbu Bali piye, Bos? Sing iki to? Iki to bumbune? Bumbu Bali ini iki. Lho. Enggak ada. Oh, nek ikan. Katanya Mbak Santi. Bumbu Bali ini enggak ada. Khusus bumbu ikan. Jadi kalau ayam goreng gini ya khususnya sambelnya sambal terasi, mantap. Dan Mbak Santi itu udah berjualan hampir 10 tahun. Good.